Dalam rangka mendukung program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Pemirsa Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati menggelar aksi donor darah di lokasi sasaran TMMD. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati menggelar donor darah di kantor Kecamatan Jaken dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Wagiono, Ketua PMI Jaken, mengajak warga setempat untuk tidak takut melakukan kegiatan donor darah. Dengan donor darah, tubuh akan memproduksi kembali darah baru menggantikan darah lama, sehingga kesehatan tubuh akan meningkat. Turut serta dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas TMMD, anggota polisi, dan warga desa setempat mendonorkan darah. Kita tanyakan pada ahlinya, pada dokter, tidak. Justru malah lebih baik daripada sebelum donor. Karena donor itu membuang darah yang lama untuk kita menerima darah yang baru. Sehingga imun kita sebagai pendonor itu adalah andai kata misalnya diukur dengan listrik yang dulu 110 bisa menjadi 220. Wagiono berharap kegiatan donor darah dapat yang rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dapat terus berlanjut, sehingga ketersediaan stok darah di Kabupaten Pati dapat tercukupi. Tim Liputan, Bandung TV.